Detik-detik fashion show waria di Makassar dibubarkan polisi. Ini kata Kapolsek. Polsek Bontoala secara tegas membubarkan fashion show waria alias wanita pria yang diadakan di Jalan Bunga Ejaya, Kelurahan Kandia, Kecamatan Bontoala, Makassar. Kapolsek Bontoala Kompol Muhammad Idris menyatakan bahwa acara tersebut tidak mengantongi izin keramaian dan dianggap melanggar norma. Acara fashion show tersebut tidak memiliki izin, tidak ada izin sama sekali, itulah mengapa kami harus membubarkan, tegas Muhammad Idris. Fashion show tersebut menjadi viral di media sosial setelah belasan waria atau wanita pria tampil di acara masuk rubah yang digelar oleh salah satu warga, Jalan Bunga Ejaya. Kehadiran tiba-tiba dari kelompok waria ini membuat acara semakin meriah dengan digelarnya fashion show di tengah-tengah mereka. Menurut Kapolsek Bontoala, kejadian ini bermula dari acara masuk rumah yang diadakan oleh seorang warga setempat pada Jumat malam. Tiba-tiba, ide untuk menggelar festival waria muncul, dan fashion show pun spontan terjadi di antara mereka. Meskipun alasan pemilik acara hanya sebatas lucu-lucuan, polisi menegaskan bahwa tanpa izin keramaian dan dianggap kurang etis, acara tersebut harus dibubarkan. Viral di media sosial fashion show waria, wanita pria, ramai ditonton warga di Jalan Bunga Ejaya, Kelurahan Kandia, Kecamatan Bontoala, Makassar, pada Jumat 17 November 2023. Namun acara fashion show itu tidak berlangsung lama setelah dibubarkan aparat kepolisian. Dalam rekaman video beredar di media sosial Instagram, tampak sejumlah waria memamerkan busana yang dikenakan di atas catwalk. Mereka berlenggak-lenggok layaknya model yang kerap muncul di layar kaca. Kapolsek Bontoala Kompol Muhammad Idris dikonfirmasi Tribun membenarkan kejadian itu. Pihaknya mengaku langsung membubarkan acara tersebut setelah mendapat laporan dari warga. Terlebih lanjut, Muhammad Idris acara ini tidak mengantongi izin keramaian dari kepolisian. Acara fashion show waria itu lanjut dia hanya berlangsung sekitar setengah jam. Pembubaran lanjut Idris dilakukan dengan pejabat Tripika Kecamatan Bontoala. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.